Duh, sorry. Paling apa itu belas belas yang berapa? Kayaknya yang pas tuh. Tangan tuh. Nah. Makanya aku tanya. Nah. Kamu pak? Ya mau apa ini mengan? Kenapa ditangkap pak? Mampu kapian? Ada hilap dia. Hah? Lihat sepintas ke sana. Ini kan mau terbuka ini. Lalu tambahin duit. Di mana mampirnya? Di masjid. Anak Minkanas itu pak. Kenapa pak? Makan di masjid itu pak? Nah, ini namanya hilap. Jam berapa waktu itu pak? Mau sholat juga. Mau sholat? Sholat apa pak? Nyari. Dia sempat juga ada yang mampir. Sholat juhur? Pian pian bukanya pakai apa itu? Obeng ada di kendaraan kan. Saya kan mau pulang. Ya, pian ke masjid tujuannya apa waktu itu? Mau sholat. Warga masyarakat Masjid Kenas itu kemarin ada menangkap pelaku pembobol apa kotak amal. Jadi pelaku pada saat itu pura-pura melaksanakan ibadah di masjid. Jadi ketika ada orang, dia pura-pura beribadah, setelah tidak ada orang dia berusaha membongkar. Jadi dibongkar, setelah itu dibawanya, tapi pelaku tidak menyadari kalau masjid itu ada CCTV. Jadi dari rekaman CCTV itu pihak keamanan masjid menangkap dan menyerahkan ke Polsek Banjarmasin gitu. Dari kejadian-kejadian ini, ya kami Polsek Banjarmasin Utara menghimbau agar masjid-masjid yang kira-kira kotak amalnya sudah terisi, sudah banyak, agar diambil saja isinya dan diamankan, jangan dibiarkan berlarut-larut di situ. Nanti akan mengundang pelaku-pelaku ini untuk berusaha membongkar.